Saat ini saya ada di sebuah penginapan dan akhirnya keinginan saya untuk cross dressing di penginapan terpenuhi. Cross dressing ini untuk pertama kalinya saya cross dressing sejak mungkin hampir 2,5 bulan yang lalu. Jadi sekarang saya tidak perlu repot-repot membawa segala sesuatu. Jadi makeupnya bisa di sini, ganti bajunya juga bisa di sini. Dan sekarang saya sudah dandan cantik, sudah ganti baju. Sekarang siap untuk jalan. Ini saya nggak tahu mau kemana, tapi yang jelas ke Malioboro. Rencana mau ke Lembah UGM, entah sampai sana atau enggak. Dan sekarang sudah jam 2. Tapi mudah-mudahan ya paling enggak sampai taman UGM lah. Dan ini barang-barang yang mau saya bawa juga belum saya siapkan. Jadi saya siap-siap dulu. Sekarang saya sudah sampai di Malioboro dan sekarang saya akan menikmati suasana sini. Sudah lama saya tidak melihat suasana Malioboro yang seperti ini. Sekarang saya akan langsung menuju ke Taman UGM. Setelah selesai dari taman, balik lagi ke sini. Dan mudah-mudahan nanti baterainya masih cukup.
Sudah hampir 2 bulan lebih saya tidak outing. Ternyata nyali saya masih ada. Grogi enggak, deg-degan juga enggak. Sekarang saya sudah sampai di Taman Kearifan UGM. Dan tujuan saya mau ke Danau Bijak, ke Lembah UGM. Dan ini saya ada di jembatan pedestrian. Ini sudah jam 4 kurang 12. Tetapi saya akan tetap melanjutkan perjalanan saya. Saya pengen melihat bagaimana suasana Taman Lembah UGM atau Danau Bijak di sore hari. Agak panas dan berkeringat. Baju ini yang saya pakai beserta rok dan jilbabnya yang saya pakai mungkin 2 bulan yang lalu ketika saya kesini, dan sekarang saya pakai lagi. Waktu saya pakai waktu itu belum sempat saya cuci karena tempatnya yang tidak ada untuk jemurnya. Jadi ya mungkin nanti akan saya cuci untuk anak apa ya, mumpung di penginapan. Dengan rasa capek dan pegel-pegel yang belum hilang, sepertinya saya akan tetap melanjutkan perjalanan saya ke Danau Bijak. Sekarang saya sudah sampai di area Danau Bijak.
Meskipun sepi, tapi ada orang. Dan kerinduan saya terhadap tempat ini akhirnya terbayarkan di situ danonya. Tetapi sedang ada orang, para mbak-mbak. Tapi mendingan turun dulu aja. Inilah Danau Bijak. Dan akhirnya saya meletakkan kamera saya di sini. Ternyata sore di sini cukup ramai. Ada yang sedang bersepeda, duduk-duduk, sedang berolahraga, dan yang sedang bersantai. Sejauh ini cukup lancar, sepertinya tidak dicurigai, sepertinya, dan itu menurut saya. Dan ini saya agak bingung mau duduk-duduk di mana. Ada yang sedang berkumpul di situ. Dan sekarang saya mau mencari tempat duduk dulu. Akhirnya saya menemukan tempat duduk. Dan ini langsung menuju dengan pemandangan danau.
sambil duduk cantik sambil menikmati pemandangan danau-nya dengan sebotol kopi yang lewat di belakang saya. Sebentar lagi ada mbak-mbak cantik rambutnya panjang berkaus hitam.